Saudara-saudari yang dikasih Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, ucapan bahagia. Yesus dalam sabdanya hari ini menegaskan bahwa bahagia bukan sebagai ucapan penghiburan semata, melainkan tersirat makna pengharapan yang dalam akan peran Allah dalam kehidupan manusia. Yesus mengajar orang banyak dari atas bukit. Tindakan naik ke bukit menunjukkan posisi Yesus sebagai pengajar juga sebagai pemimpin. Bukit melambangkan katedral Yesus, takhta yang harus diduduki Yesus untuk memberitakan Injil. Kali ini Yesus mengajar tentang sabda bahagia. Ucapan bahagia ini tentu saja membingungkan orang yang mendengarkannya. Bagaimana mungkin orang menderita dan miskin dikatakan bahagia? Bagaimana mungkin orang lapar dan haus karena kebenaran akan dipuaskan? Yesus memberikan ucapan bahagia dengan maksud agar orang-orang yang berkumpul membuat skala prioritas dalam hidup untuk mencari kebahagiaan sejati. Yesus mengajak semua orang yang mendengarkan pengajarannya terlibat dalam situasi dunia orang Yahudi saat itu yang sangat memprihatinkan. Orang Yahudi beranggapan bahwa mereka yang miskin dan sering dianiaya adalah orang yang tidak pantas memiliki kehidupan yang layak. Mereka orang yang tersingkir
dari kehidupan masyarakat secara luas. Mereka adalah orang-orang yang sering dihina dan diremehkan. Saudara yang terkasih, saat ini budaya hedonisme menjadi ancaman bagi hidup kita. Kita sering mengejar kebahagiaan semu, sehingga lupa akan kebahagiaan sejati dalam Kristus. Sabda bahagia menyadarkan kita untuk memprioritaskan kebahagiaan kekal di dalam Kristus. Caranya adalah dengan membangun kepekaan, kepedulian, dan pengharapan kepada mereka yang miskin, teraniaya, dan yang mengalami ketidakadilan. Memprioritaskan hidup benar di hadapan Allah dan bukan di hadapan manusia. Itulah hakikat kebahagiaan sejati dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.